Selamat meyakini berbrother, semoga kita semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di YouTube channel Pengrajin Pisau Kang Iin ya. Di video kali ini seperti biasa saya akan menajamkan sebuah pisau. Tapi ini pisaunya chopper ya. Ini chopper buat kompetisi, ukuran standar kompetisi dengan sarung warna hijau army ya, variasi hitam, gagang hitam ya. Dan ini pisau choppernya dari material baja A88 atau asap 88 ya, dengan penampakan seperti ini. Ini tebalnya 6 mili. Ini rencananya yang pesan mau dipakai buat acara selekda lah ya, selekda, seleksi daerah buat seleksi nasional nantinya ya. Yuk, gak kita kita asah chopper ini. Nanti seperti biasa kita tes ya. Seperti biasa kita tes. Dan ini seperti biasa ya. Ini seperti ya, biasa amplasnya saya pakai amplas PSM. Amplas PSM seramik ya. Gridnya grid 80. Gridnya grid 80 ya. Saya kalau ngasah pisau itu nggak pernah halus-halus, dengan grid 80 juga udah cukup untuk pemakaian berat ya, apalagi untuk pemakaian berat. Kita saya lebih menganjurkan memakai grid yang jangan terlalu halus ya. Dan buat penonton jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Sekarang kita asah choppernya ya. Thank you.
Seperti biasa ya, kita tes dulu ini. Soalnya ini benar-benar soalnya harus buat ini buat kompetisi ya. Nanti kita tergantung jokinya juga. Kita tes ke bambu aja ya. Soalnya di sini nggak ada kayu, ada juga ini sayang juga nih. Ini kayu juga cuman segini nih tuh. Ini kayunya sih kecil tuh, cuman dagingnya ini tebal banget dan tua banget tuh, hitam-hitam begini ya. Tuh. Ininya hitam-hitam begini, mudah-mudahan cepernya baik-baik saja, aman ya, aman, lancar, jaya, sentosa ya. Yuk kita mulai, kita tes ya. Oke, kita tes dulu nih, kesini nih kertas dulu biar ini nih. Sekarang kita ke bambu ini, bambunya lumayan ya. Bambunya lumayan tuh. Ini hitam begini ya. Ini lumayan keras nih. Ya. Sekarang kita ini sedotan. Oh iya. Kita gulung kertasnya. Ya. Satu kali lagi. Sekarang ini kita tumpuk. Sekarang ke sedotan ya. Ke sedotan nih. Sip. Nah.
Sekian video kali ini dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Meow meow.